Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa sekali lagi dan kali ini giliran saya untuk berkongsi dalam kisah sembilan suku ini adalah perkongsian kisah-kisah benar. Kisah-kisah benar sebab ini banyak kisah-kisah benar yang sampai kepada kami di Mahapusaka, pelbagai jenis kisah tentang perancangan legasi yang gagal, tentang permasalahan urus pusaka yang memudaratkan waris-waris. Okey, assalamualaikum tuan Husaini. Jadi saya harap yang berada di luar sana dapat lihat siaran saya dengan jelas dan boleh beri maklum balas tentang suara clear. Tuan Safri, Tok Mat, alhamdulillah. Okey, berbalik kepada topik kita. Topik kita malam ini bertajuk waris pusaka yang gaib. Okey, apa maksudnya? Kalau bahasa Inggerisnya, invisible hair. Waris. Okey, Puan Munirah ada di sini. Syah Rus Said, alhamdulillah. Okey. Suara okey tapi agak perlahan. Itulah mic saya ni. Tak apa, kita boleh dengar. Ya? Jadi kita balik pada tajuk kita. Apa yang dimaksudkan waris yang gaib? Ramai yang tidak tahu, apabila seseorang itu meninggal dunia, dia meninggalkan harta. Kalau dia ada harta yang bergeran seperti tanah, rumah, kereta ataupun akaun-akaun bank, wajib waris membuat permohonan, okey, untuk urus pusaka. Dan dalam perundangan di Malaysia, untuk harta-harta orang Islam, waris-waris faraid perlu terlibat. Maksudnya apa? Kalau dia meninggal dunia, dia ada waris. Mak, ayah dia, pasangan dia, anak-anaknya, semua terlibat. Kesemua. Tak boleh, seorang pun tak ada. Maksudnya, tak boleh kata aku tak nak terlibat, dia kena terlibat. Maksudnya terlibat apa? Dia kena sign lah. Maksudnya nak melepaskan hak ke, nak hak dia ke atau sebagainya. Tetapi apa berlaku kalau seorang waris tak ada? Inilah dinamakan waris gaib. Waris gaib ni akan berlaku dalam beberapa senario. Pertamanya, kalau pusaka arwah tu dilewat-lewatkan, akhirnya dia berlapis-berlapis-berlapis sampailah ketika bila nak duruskan, ramailah di kalangan waris-waris yang mempunyai hak tadi tidak dapat dihubungi, hilang. Itu dinamakan waris gaib lah. Dan ada juga ketikanya kadang-kadang tu disebabkan susur galur keluarganya tak jelas. Dia berpoligami, dia mempunyai anak apa tu yang ditinggalkan di luar negara. Lepas tu bila meninggal dunia, waris-waris yang ada di sini tak dapat menghubungi. Itu namanya waris gaib lah. Gaib sebab susur galur keluarganya tidak jelas. Tetapi apa yang saya ingin perkatakan di sini, satu kisah. Kisah keluarga yang simple, di mana seorang ayah, ada seorang isteri dan ada 5 orang anak. Tetapi ditakdirkan seorang anak itu meninggalkan keluarga. Meninggalkan keluarga. Maksudnya adalah masalah dia keluarkan keluarga. Okey. Macam jauh. Okey. Jadi apa berlaku apabila seorang beranak ni dah hilang, tidak diketahui hidup ke mati, ya. Dan akhirnya si ayah ni meninggal dunia. Bila meninggal dunia, bila nak urus pusaka, maka bila ditanya waris, memanglah waris arwah tadi adalah ibu ayah, tak ada lah.
isterinya, okey, dan anak 5 orang. Tetapi bila ditanya mana seorang ni, hilang. Disebabkan tidak kehadiran yang seorang anak ni tadi, bila bicara pusaka, ada satu rumah, bila dibicarakan, semua kata pindah pada mak separuh dan bakinya kepada kakak sulung. Tetapi disebabkan ada anak seorang yang hilang, kita tidak boleh hilangkan hak dia. Sebab dia tidak hadir, maka hak faraidnya ada dalam itu. Jadi, secara langsung, tanah ini tadi atau rumah ini tadi mempunyai 3 nama. Satu, isterinya. Satu, anak sulung ni yang cuma waris 7 untuk bagi. Tetapi yang seorang yang tak ada ni, tak boleh dihilangkan, ada nama dalam itu. Dan jadilah tanah itu ada 3 nama. Nak dijadikan cerita, yang kakak sulung ni tadi risau. Ni kalau mak dah sakit ni. Kalau mak sakit, macam mana nak uruskan? Datang jumpa kami. Tunjukkan geran. Kami kata, boleh. Puan boleh buat hibah kalau meninggal dunia, bagi pada ibu. Kalau ibu meninggal dunia, bagi pada puan. Jadi rumah. Tapi yang hak, yang waris gaib tadi, tak ada apa-apa. Macam mana nak buat? Kalau betullah si yang anak ni ataupun adik dia tadi yang hilang ni dapat dipastikan dia dah tak ada anggapan kematian, maka bolehlah diuruskan pusakanya dengan anggapan dia tidak ada keluarga, maka jatuh balik kepada adik-beradik. Jadi kami pun cubalah membantu untuk mencari waris gaib ini tadi, okey, dan untuk memulakan proses anggapan kematian. Supaya apa? Supaya dapatlah dikeluarkan nama daripada rumah tadi. Tetapi malangnya, ajal datang dahulu. Ibu kepada pelanggan kami tadi, yang namanya di dalam rumah tadi ada separuh, meninggal dunia. Okey. Jadi apabila meninggal dunia, bila kami datang hadir kepada satu sesi pemufakatan waris, penerangan pemufakatan waris, ini satu perkhidmatan yang mempersiapkan sediakan yang sangat berkesan, di mana apabila berlaku kematian, kami dipanggil untuk datang berjumpa waris-waris yang dapat hadir, memberi penerangan dan cuba dapatkan pemufakatan supaya proses urus pusaka dapat berjalan. Ini yang dinamakan SPMW. Jadi untuk arwah ni tadi, kami datang beri penerangan kepada keluarga dan mengatakan, okey, pada dasarnya semua yang adik-beradik ni setuju yang rumah ni tadi sepatutnya diberi secara mutlak kepada kakak sulung. Tetapi tetap disebabkan ada waris gaib di dalam itu, bukan saja waris, asalnya contoh dia dasar asal 1/8, yang hak ibunya tadi dalam dunia pun bila nak diturun milik, kesemua adik-beradik memang dah setuju turun milik pada kakak sulung, tetapi yang adik yang hilang tadi tetap ada tambahan lah daripada 1/8, yang hak dia daripada pusaka arwah maknya pun ada bertambah. Dah bertambah hak dia. Nampak? Jadi itulah antara permasalahan yang akan berlaku jika ada waris gaib dalam kalangan waris-waris. Jadi apakah cara terbaik untuk mengelakkan ini berlaku? Itu sebabnya kami selalu galakkan semua pemilik harta semasa hidup membuat analisa faraid. Apa maksud analisa faraid? Membuat penyenaraian siapakah yang bakal jadi waris faraid kalau kita meninggal dunia hari ini. Maksudnya, tentunya kalau kita meninggal hari ini, okay, siapakah bakal faraid? Kalau kita ada ibu ayah, ibu ayah lah bakal faraid. Kita ada pasangan dan anak-anak. Jadi kita tahu siapa yang akan jadi waris faraid. Dan kalau sekiranya apabila kita buat analisa faraid, kita ketahui, oh, kalau aku mati, aku ada yang waris aku sebab aku tidak ada anak lelaki, ayah aku dah meninggal, adik-beradik aku adalah waris faraid, tetapi ada seorang hilang.
Ha, jadi bahaya tu macam mana tu. Ha, begitu juga kalau contohnya ini bukan waris farid, waris gaib lah. Dia kira-kira rupanya sebab dia tidak ada asobah dalam faraid dia, maka baitul mal juga ada hak pada apa hartanya. Ha, ataupun contohnya dia adalah anak angkat. Bila dia meninggal dunia, dia kena cari ayah, ibu dan juga mungkin adik-beradiknya dia bujang. Ha, dia jadi disebabkan waris-waris faraid ni gaib akan menimbulkan pemasaran, jadi dia perlu buat sesuatu. Jadi setelah kita buat analisa faraid dan setelah kita tahu sekiranya ada di dalam satu waris kita ada waris-waris gaib, maka sangat penting untuk kita buat perancangan. Apakah perancangannya? Ha, inilah yang dinamakan kita boleh buat dua perkara. Satu, kita boleh buat hibah. Ha, hibah ni ada dua jenis, tuan-tuan. Satu, hibah mutlak. Kalau kita dah ada pemilikan apa, tidak ada hutang, kita boleh tukar nama. Kalau kita tukar nama, kita dah bagi kepada wali-wali kita yang kita nak bagi. Contohnya, kita tukar nama pada isteri ke, pada anak ke. Bila kita meninggalkan dunia, bukan pusaka kita dan tidak ada ada isu tentang waris faraid yang telah gaib tadi. Tadi selesai. Tetapi kadang-kadang ni kita nak buat hibah mutlak ni, tak boleh. Sebab apa? Rumah yang kita ada ni masih berhutang. Macam mana? Ha, jadi kita juga ada instrumen dinamakan deklarasi hibah tertangguh. Yang mana ia dah ternyata yang katakan kita hibah. Apabila dengan dunia, harta itu bukan lagi faraid dan tidak perlu dipertikaikan sekiranya ada waris-waris gaib. Itu pertama. Yang kedua yang kita boleh buat adalah membuat apa tu, pendaftaran ikatan amanah. Kita boleh pergi ke pejabat tanah. Contohnya kita nak bagi pada empat anak kita, kita boleh menukar nama kepada seorang dan seorang itu juga sebenarnya pemegang amanah kepada adik-beradik. Maka dalam geran itu adalah nama anak pemegang amanah kepada adik-beradik. Ataupun kita boleh tukar nama kita sebagai pemegang amanah untuk anak-anak. Sebab apabila itu berlaku, itu bukan lagi harta kita dan kalau meninggal dunia bukan pusaka. Ha, jadi nasihat saya, sekiranya kita dalam struktur faraid setelah dibuat analisa, kita ketahui yang kita mempunyai waris gaib yang akan menyukarkan huruf pusaka kemudian, maka buatlah satu. Jadi tapi orang tanya macam mana nak buat analisa faraid tu. Tuan-tuan sangat beruntung sebab My Pusaka ada menyediakan perkhidmatan analisa faraid percuma. Tuan-tuan boleh lihat dalam mungkin dalam ruangan komen ni, akan ramailah perunding-perunding My Pusaka akan meletakkan link masing-masing untuk tuan-tuan dan puan-puan mendaftar untuk dapatkan analisa faraid percuma. Percuma. Klik saja link itu, adalah soalan-soalannya, jawab dan nanti akan ada pegawai yang akan menghubungi tuan-tuan dan puan untuk tolong kirakan struktur faraid ataupun analisa faraid tuan-tuan dan puan. Selepas kita ketahui faraid kita, sekali lagi My Pusaka akan menawarkan khidmat runding percuma pewarisan untuk kami analisa dan beri cadangan apakah perkara-perkara ataupun perancangan yang tuan-tuan perlu buat. Sebab saya tak boleh beritahu sekarang apa yang tuan-tuan buat sebab setiap orang mempunyai keperluan yang berbeza. Suatu faraid apa warisnya berbeza, senarai harta ataupun struktur hartanya berbeza, hasratnya berbeza. Jadi kita tak boleh ada satu perancangan untuk semua. Tetapi yang pastinya adalah setiap orang perlu membuat perancangan yang merangkumi empat perkara. Yang saya selalu ulang. Jadi saya sangat sarankan tuan-tuan dan puan, okey. Buat hubungi kami pertama, kalau nak tahu faraid buat analisa faraid. Dah tahu struktur faraid, hubungi kami untuk
khidmat dunia yang percuma supaya boleh buat empat perkara. Apa itu? Paling penting untuk melantik wasi, paling penting untuk menyediakan dana pantas, paling penting untuk menyediakan pakar rujuk untuk waris-waris hubungi selepas kita meninggal dunia, dan paling penting untuk menyediakan dokumentasi baik hibahnya, surat ketamanahnya, wasiatnya, okey, dan juga pesanan kepada waris. Jadi sangat penting. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, harap dengan perkongsian saya ringkas ini tuan-tuan dapat nampak betapa pentingnya kita mengetahui struktur faraid kita dengan membuat analisa faraid, dan sekiranya ada waris gaib di dalam struktur faraid kita, maka perlu buat sesuatu. Dan kalau pemilik harta dah meninggal dunia dan diketahui ada waris gaib, juga jumpa kami, kami boleh bantu menyelesaikan isu tersebut. Okey, itu sajalah yang kita perkongsian saya pada hari ini. Dan seperti biasa, besok, lusa, setiap hari kita ada kisah sembilan suku malam dari penduduk-penduduk yang berbeza menceritakan kisah-kisah benar untuk dijadikan tauladan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tengok, Puan Munirah ada berkongsi link untuk analisa faraid. Jadi saya percaya kita ada ramai perunding yang boleh membantu tuan-tuan dan puan. Dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.